Sebuah kisah cinta yang terindah dalam kitab suci, cinta seorang hamba dan rasa cinta sang permaisuri. Takdirkan rasa cinta di hati mereka. Sabar menanti mereka terpisah sementara. Hingga di akhir cerita Tuhan satukan mereka. Asiah istri Fir'aun, Dewi Maryam tak bersuami. Namun, di akhir kisah nanti, mereka akan menjadi pendamping Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim harus rela terpisah sementara dari Dewi Sarah, karena ada skenario yang indah dari Tuhannya. Nabi Adam harus terusir dari syurga karena cintanya kepada ibu Hawa. Nabi Yusuf harus rela terpenjara demi cintanya kepada Dewi Zulaikha. Di akhir kisah, mereka semua hidup bahagia.